Ganda-gandang mamaka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku, Ari Ahmad Channel. Terima kasih yang sudah selalu nonton. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya ya, amin. Jadi teman-teman, di video kali itu mamaku lagi mau goreng tempe dan aku request sayur apa? Sambal kecambah ijo ya. Ini ada terasi, ini ada bawang merah, bawang putih. Ini nanti bakal kencur juga nanti pakai sambal mentah, cuma terasinya aja digoreng ya. Terus aku nanti mau goreng ikan asin. Tuh ikan asin juga ada tempe. Jadi kali ini menunya sambal karo tempe goreng karo ikan asin. Oke. Seperti apa hasilnya tetap di area macel ya, teman-teman. Nah, itu tempenya lagi diiris-iris. Ini kali ini bumbunya pakai bumbu racik ini ya. Nah, ini sambil mamaku nyambel, aku mau goreng tempenya, teman-teman. Kasih tomat juga ya biar agak seger. Asam pakai tomat. Ini udah dicuci ya tadi ya. Nah, itu udah selesai. Itu aku lagi goreng tempe ya, teman-teman. Ikan asin lendra, lendra. Wow, ikan asinnya juga udah mateng. Yuk segera kita langsung makan, teman-teman. Kita langsung makan ya. Nah, teman-teman, sekarang kita waktu untuk makan. Nih menunya enak banget, spesial banget, sambel sambal ijo. Tuh, ciri-ciri kecil aja mah. Mau koran teng, kan kita belum tahu rasanya enak apa ora. Kalau ora dicicipi, yuk. Karo gesek lendra, bukan gesek rendra ya. Gesek rendra mang. Tempe goreng. Yuk, selamat makan semuanya. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semuanya. Rendra mam. Ini pakai kek. Tuh di situ ada penonton tuh. Orang Cina pada nangkene. Hong Kong. Dulu mama Tija semuanya orang Cina tuh shopping. Sama yang nyoting juga itu Cina. Minum hem. Enak banget. Memang suka nalo. Iya, suka nalo barokah. Alhamdulillah enak banget. Wow. Udah koplok. Enak kus. Padahal enak kus.
Enak. Bang, udah Indra makan tempe. Oh, aku keringetan. Sambelnya enteng dalam baik karena enak. Nasinya beras anyar. Enggak. Enak. Oh, kusen. Enak. Apa? Udah nora mam. Enak banget, Rin. Iya. Oh. Mama minta. Ini tuh cara pasakannya bab cocok. Pasakannya apa ya? Nagih. Jadi orang nenteng. Bukan orang nenteng. Jadi nenteng segannya katanya nambah terus. Jadi bab cocok. Namanya bab cocok lah. Pokoknya nambahi terus pokoknya. Orang pengen renandik nih. Pengen ngunyah terus. Nah ya. Bab cocok ya. Enak banget. Sambil lagi mama nih mah. Dan ternyata enak. Yang lagi nggak nafsu makan, cobain pasti enak. Nek doyan tapi. Nek doyan tapi ya. Mama apa sih Rendra sih? Tempe. Tempe. Oh, kue nu kedelai ini orang remuk, Ren. Nanti sepi hari ini. Di blender. Di blender. Blender yang mama pakai. Terima kasih nih kalian. Betulnya sih makasih nol kurang cocok ya sambal kayak gini. Iya. Tapi ya sudah lah. Besoknya kalau tempe sih. Cocoknya kalau sambal terasi gitu ya. Cocok ya. Pinggirkan saja. Pinggirkan. Nih. Wow. Yuk, mau gerak-gerak. Saking nafsunya nanti keringet. Rendra. Rendra mama pak. Tanyain. Makan tempe. Gitu. Lalain ya. Rasanya ini. Oh sedap-sedap priwek ya. Terus mantan mampu terasi, karena suki terasi. Terus apa ya mas? Oh ya, kecutnya aroma tomat, terus aroma kencurnya juga terasa. Jadi nano-nano lah, tapi enak. Aku yang dulu tuh notabene nggak suka makan makanan kayak gini tuh, kenapa sekarang jadi suka ya? Mulanya lemu. Ayo matang jam dulu. Matang mana ini sih?
Pira menit, Nur? 7. Tambah enak. Ambil enak. Nggak enak, sehat. Sekarang enak. Pedas. Marak nak galak. Aku sabar terakhir dah. Hendra. Alhamdulillah kenyang, enak, waret, pokoknya suasananya jadi cerah. Cerah maning ya, tekan kentut kalau emosi. Oke teman-teman, sekian videonya, jangan lupa tetap berpikir positif. We love you all, moga-moga kalian semuanya yang selalu nonton Ariema Channel senantiasa sehat selalu, murah rezekinya, dilancarkan segala usahanya, oke? Amin. Assalamualaikum, bye-bye.